Assalamualaikum guys. Kali ini aku akan share kalian cara membaca Al-Quran dengan lagu Nahawan. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel aku. Tekan tombol subscribe, tombol warna merah di bawah ini, subscribe. Kutunggu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa subscribe. Pencet tombol lonceng. Pencet. Supaya kalian tahu video-video terbaru aku. Well, seperti yang sebelumnya, di video sebelumnya aku share tentang 7 irama membaca Al-Quran. Tapi masih sekedar contoh dari ta'awudz dan basmalah. Kali ini aku ingin lebih dalam, lebih advance terkait lagu Nahawan. Lagu Nahawan ini lagu yang cenderung baper, cenderung lagunya agak mellow, tapi sebenarnya tidak mellow. Itu mengungkapkan rasa dalam hati. Cirasa. Itu mengungkapkan bagaimana perasaan hati kita yang lebih lembut. Maka Nahawan harus dilantunkan dengan kelembutan, guys. Kalau Nahawan dilakukan dengan tegas, dengan terlalu emosi, emosi yang marah atau emosi yang kuat, lagunya kasar, guys. Maka Nahawan harus dengan penghayatan, harus dengan kelembutan. Get it? Okay. Aku akan memberikan contoh di murattal ya, atau tartil. Gini. Tartil diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Temponya tartil, temponya cenderung tepat dan cepat. Diawali ta'awudz dan basmalah. Ta'awudznya bisa seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertama. Ta'awudznya begitu. Itu salah satu contoh atau variasinya. Bisa juga ta'awudznya dengan nada yang tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa. Sama aja. Sama-sama nahawannya. Kalau yang kedua tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan. Kalau yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video aku murattal sebelumnya Al-Mulk kalau enggak salah ya, dengan irama Nahawan aku pakai contoh ta'awudz yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya lagu Nahawan seperti lagu-lagu atau maqamat yang lain, dia punya 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan rendah. Nahawan asli atau Nahawan 1. Itu nadanya rendah. Di Nahawan 1 kita Ar-Rahman. Itu Nahawan 1. Ar-Rahman.
'allamal Qur'an. Dua, jawab. Kemudian tiga, nadanya tinggi. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Right. Itu guys adalah lagu Nahwan, tutorial singkat. Jadi ada tiga, nada rendah atau nada saku Nahwan asli, kemudian nada kedua yaitu nada sedang atau nada jawab, yang ketiga nada tinggi jawabul jawab. Kalian bisa belajar. Kita ulangi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. خلق الإنسان. Satu lagi. علمه البيان. Guys, itu tiga, itulah tadi tutorial Nahwan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe. Kalau subscribe, kita akan lebih semangat lagi untuk membuat video-video tentang tutorial kita ngaji Al-Quran dengan irama-irama. See you. Assalamualaikum guys.